kebenaran, keadilan, adil. Dia bukan sama rata, dia adil. Tak kira lah dalam family ke, dalam jabat ke, tempat kerja ke, dia adil untuk semua. Mesti tak apa-apa faham kan? Kalau tak apa-apa faham, jom kita tengok contoh-contoh ni. Jom. Datang Caroline, Amalina. Okay, Datin Caroline, rumah ni sangat besar, selesa, dekat dengan tempat kerja saya. So, saya prefer dengan rumah ni. Mudah-mudahan saya kekal lah kat sini. And then, saya nak bilik master room. Boleh, Datin? Sebab saya dah bayar deposit. Awak suka ya? Senang hati saya. Rumah ni memang bagus dan selesa. Kalau tak salah saya, saya dengar tadi Datin kata Datin izinkan penyewa baru kita Norma ni untuk sewa bilik master room ni. Tapi kan saya dah bayar full payment untuk bulan ni. Kita pun dah berjanji kan Datin? Dah tanda tangan surat hitam putih pun. Eh? Macam tu? Sorry ya Norma. Amalina dah bayar full payment. Dia dah pilih bilik master dulu. Sebab dia dah bayar dulu. So kita kena bersikap adil ya. Norma baru je bayar deposit. So maybe Norma boleh pilih bilik lain ya. Sebab memang saya dah janji dengan Amalina. Kita kena bersikap adil ya. Harap-harap Norma faham. Saya faham, bukan rezeki saya. Dapat duduk sini pun saya dah bersyukur. Baik, Datin Caroline, lepas ni kita bincang tentang payment saya yang masih tertunggak. Okay, maaf Datin, maaf Amalina. Settle juga hal ni ya. Norma, nanti kita settle lah hal tu ya. Apa kata kita pergi tengok bilik Norma sekarang? Jom. Ish, peti ais ni dah lah kecil. Penuh barang kat tu. Keluar kan je lah. Tinggal barang aku je. Eh, Salida, kenapa awak alihkan semua makanan dalam peti ais ni? Bukankah peti ais ni semua orang boleh guna ke? Semua orang yang ada dalam rumah ni kan kena kongsi peti ais ni. Lagipun peti ais ni bukan awak seorang je yang punya. Penyewa sediakan untuk kita gunakan bersama. Mana boleh macam ni? Eh, bisa je kat dapur. Apa yang berlaku eh? Saya rasa saya nak pergi tengok ni. Jom. Okey, kalau macam tu, apa kata bi saya susun, lepas tu kamu tengok benda ni okey tak? Kalau rasa kalau kita susun elok-elok, benda ni akan jadi boleh susun banyak lah kan? Betul tak Amalina awak rasa? Okeylah, maafkan saya atas tindakan saya. Saya susun semula ya. Betul kata awak berdua. Kita duduk dalam satu perempuan yang sama. Jadi kena kekalkan keadilan, kesamarataan dan juga kesaksamaan. Presiden, kau tolong sapu sampah ya. Lepas dah settle tu, kau tolonglah teman-teman buah siki tu. Lepas tu kau bungkus sampah tau. Kau buang dekat pembuah tau. Eh, bang. Kenapa saya pula kena buat semua kerja, bang? Nyapu apa semua. Duduk rumah sekali. Bayar sama banyak. Buat sama-sama lah, bang. Barulah adil. Kau nak kerja ni. Kau tu pula baru, ikut je cakap aku. Kau pun baru lagi dalam rumah ni. Aku makan garam awal daripada kau. Ikut je aku cakap. Aku dah kena dah dulu masa mula. Kan kau pula kena. Yalah bang, yalah bang. Saya sapu. Aduh. Biasa yang tua jalan dulu kan bang? Untuk apa ni? Kau melawan cakap aku eh? Buat je lah aku suruh. Macam bunyi pula. Dan kita duduk rumah ni sama-sama. Kemudian, kenalah buat kerja yang sama. Kan? Itu baru keadilan. Dia bukan sama rata, tak kira lah junior ke senior ke. Semua kena buat kerja. Dah. Jom pergi buat kerja sekali. Dah, kita tengok kedua-dua cerita tadi. Apakah pandangan anda? Saya pasti perkara sebegini selalu berlaku kan? Perkara tentang keadilan sosial berlaku dalam kehidupan seharian kita.
untuk hidup dalam keadaan yang aman damai, selesa dan harmoni, kita semestinya bersikap adil dan bertoleransi dengan orang-orang sekitar kita. Kita kena selalu berfikir dari sudut pandangan orang lain. Akhirnya saya berharap kita semua dapat hidup dengan ikhlas dan banyakkan kasih sayang terhadap diri kita dan juga orang lain, ya. Terima kasih.